Halo agan-agan, kembali lagi dengan saya di Sabtu Minggu Mancing Cuy. Oke agan-agan, sebelum menonton video yang saat ini, lebih baik agan-agan yang baru bergabung, baru melihat video saya dan belum subscribe, silakan di subscribe dulu, di komen, like, dan share ya, agar saya selalu semangat membuat video-video berikutnya buat agan-agan. Oke, oke, kali ini saya mau review Joran, mereknya teleskopik, maksudnya bukan merek teleskopik, antena teleskopik ya, dengan mereknya Katana Zeus dengan panjang 210 kan. Jadi kita akan review aja karena saya nggak mau share nama tokonya ya, karena tokonya bermasalah. Daripada saya mereview tokonya, merekomendasikan, nanti agan-agan kena masalah seperti apa yang saya alami, lebih baik saya tidak merekomendasikan tokonya. Kita hanya fokus kepada Jorannya ya kan ya. Oke, kali ini saya akan review satu joran ini kan ya. Ya ini ya jorannya, ini teleskopik, harganya waktu itu saya beli 105.000 ya kan ya, 105.000. jadi sebenarnya saya membeli joran, bukan joran ini yang saya beli, tapi joran fiber solid 2 section ya, tapi yang dikirim sama tokonya ini kan. Nah, akhirnya saya komplain ke tokonya, sambil menunggu komplain bagaimana prosesnya ya, saya review aja joran yang ada ini karena kita melihat joran ini cukup lumayan, cuma harganya terlalu mahal kalau 105.000, karena sepengetahuan saya joran seperti ini biasanya di bawah 100.000 ya, di bawah 100.000, tapi saya membelinya 105.000 untuk joran solid fiber. Yang pesan saya pesan juga joran solid fiber ya, solid, bukan fiber kayak gini ya, ini antena teleskopik ya. Tapi yang dikirim ini kan salah kirim kayaknya ya, jadi ya kita review aja deh ya. Jadi kita dapat ini kan, dapat ini ya, sama ini bungkusnya ya, bentuknya seperti ini, ini bentuknya tuh ya, seperti itu bentuknya, seperti ini ya tuh ya, seperti kita dapat bonus ini tutup pelindung untuk cincin ya, dan ini metal, tapi metal seperti biasa tipis, campur plastik di dalamnya ya, campur plastik di dalamnya ya, tidak terlalu bagus-bagus amat ya, tidak terlalu bagus-bagus amat. Nah, ini dia bentuknya seperti ini ya, ini sejengkal ya, sejengkal dengan saya, dan di sini tengahnya ada bolongan. Ini kalau dibilang semi Jepang style ya, semi Jepang style, stylenya semi Jepang ini, seperti ini ya. Jadi dia nanggung mau bikin style Jepang tapi kayak gini ya. Di sini ada tutupnya dari plastik. Ini bahaya nih kan, hati-hati untuk jalan fiber teleskopik, ini sering banget hilang ini. Seperti ini. Nah, ini dia bentuknya seperti ini ya. Section yang ini ya. Dan ada tulisan Zeus ya, baca ya. Nah, ini Katana Zeus 210, panjangnya 210 ya, di atas 2 meter ya. Katana Zeus 210 ya. Nah, ini section kedua seperti ini, section ketiga, section keempat, dan section terakhir ya. Warnanya kuning, kebetulan senada dengan baju saya ya, senada, dan panjangnya dia 2 meter kan, panjangnya 2 meter. Kita lihat, nah ini dia kelenturannya seperti ini ya, kelenturannya seperti ini. Oke, kelenturannya, kebetulan saya sedang isolasi mandiri, jadi kita mereview di tempat yang baru ya kan ya, sambil nanti kita tes kelenturannya juga di tempat yang sekarang ini, karena sedang isolasi mandiri ya kan ya. Oke, jadi kelenturannya seperti ini kan, cukup lentur ya, cukup lentur. Nah, ini dia cukup lentur. Nah, ini cincinnya ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 dan terakhir 5 di ujung ya, 5 di ujung ini ya. Oke, seperti itu kan, dia pendek, panjangnya panjang sih kan, tuh panjang tuh, kalau ke sana sekitar 3 meter, tapi ini karena 2 10 tidak sampai ya kan ya. Nah, ini
ya. Jalan seperti ini ringkas dan tidak ribet untuk dibawa, karena ini bisa kita selipkan di mana saja, juga kita bisa taruh di tas yang kecil ataupun di motor, di plastik juga bisa, ya. Seperti itu, kelebihannya hanya itu. Cuma saya sarankan untuk bebannya jangan, kalau bisa jangan di atas 2 kilo untuk reel ini, ya. Cukup maksimal 2 kilo kalau bagi saya, karena ini ringkih ya kan, ya, ringkih ya. Walaupun mereknya Katana juga ringkih, ya. Saran saya jangan untuk beban yang di atas 2 kilo. Karena berbahaya, bisa hancur ya jaran ini. Oke, bisa untuk mancing di laut, di pinggiran laut atau di danau, sungai, ya. Dengan target ikan yang di bawah 2 kilo. Saya tidak menyarankan untuk di atas 2 kilo karena bisa rusak joran ini, ya. Kecuali mereknya agak lumayan, baru mungkin bisa di atas itu, ya. Tapi kalau untuk joran ini saya sarankan hanya 2 kilo ke bawah, ya. Saya pesimis untuk bisa mengangkat di atas 2 kilo untuk joran ini, kan. Oke. Nah, seperti ini, bentuknya warnanya kuning, hijau, hitam. Untuk platnya, ya, platnya sendiri di sini, ya, setengah dari tangan saya, ya, setengah sini, terus di sini juga setengah juga, jadi dia cuma agak kurang dari satu jengkal tangan saya, ya, kurang, dan ini cuma satu jempol saya saja nih, ya, gitu, oke, ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 section, ya. Dengan kelenturan yang cukup lumayan, dan di ujungnya seperti biasa lentur kan, ya, lentur, cukup lentur di sini, ya, dan bisa digunakan untuk mancing di bagan dan untuk di danau, pinggiran sungai, pinggiran danau atau di pinggiran laut, ya, dengan target ikan di bawah 2 kilo. Saran saya jangan gunakan joran ini untuk ikan berat, ikan mungkin kalau ada beruntung bisa mengangkat 5 kilo up, ya, di atas 5 kilo. Tapi akan sangat riskan untuk joran ini. Dan ingat, penggunaan joran ini tergantung dari kita sendiri. Untuk joran seperti ini, kalau kita tidak rawat dengan baik, akan gampang rusak, gampang jebol, dan karatan. Seperti yang sudah saya alami. Ketika selesai mancing di laut, kalau bisa langsung dicuci. Atau setelah mancing di sungai, langsung dicuci dengan air bersih atau air hangat, ya. Supaya awet, ya. Namun, untuk joran ini keawetannya biasanya kelemahannya di sini, kan. Nah, ini pengunci reelnya ini terbuat dari plastik. Plastik ini sangat berbahaya karena gampang pecah kalau kita mendapat target ikan besar. Ini gampang pecah. Dan ini agak susah kita carinya. Karena kita harus bongkar ini, kita bongkar ini. Nah, apalagi kalau ini hilang. Ini susah. Ini pecah, hilang, ya, berantakan jorannya. Karena ini dia teleskopik. Kalau ini mundur, lepas, sudah jatuh semua. Dan ini juga rentan karatan. Karatan, ini rentan karatan. Kalau kita tidak rawat dengan baik, dia akan berkarat. Kalau kita tidak lap setelah memancing dengan air hangat atau air putih, dia akan berkarat. Walaupun dia bukan besi, ya. Ini akan sangat rentan sekali. Jadi, semua joran itu intinya tergantung dari perawatan kita sendiri dan penggunaan kita, ya. Karena kalau kita menggunakannya dengan bagus, dengan baik, dan kita rawat, maka bagus juga joran ini. Asalkan kita rawat. Awet, itu intinya awet, ya. Tapi kalau kita tidak rawat, maka tidak akan awet. Banyak pemancing-pemancing menggunakan ini, tapi selalu merawat, ya, sehingga awet. Bisa sampai 2 tahun, 1 tahun, ya. Tapi kalau nggak dirawat, ya, jangankan tahunan. Mingguan juga sudah hancur, oke? Seperti itu, video saya, kita lihat tes pembuktian untuk kekuatannya. Ya kan, ya, sebelumnya, untuk yang baru bergabung, baru menonton video saya, baru melihat video saya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share supaya saya bisa membuat video-video untuk Anda selanjutnya. Oke, terima kasih, kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe itu gratis.